Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, kami siswa Prakerin dari SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja. Kenalin, nama saya Siti Ramdania dan ini teman saya namanya Siti Rahmawati. Wah, kita sama-sama Siti ya di sini. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang SOP cara mencuci tangan yang baik di P4 SD Seli. P4 SD Seli merupakan P4S yang bergerak di bidang pengolahan hasil pangan. Oleh karena itu, dalam seluruh proses pengolahan diperlukan higienitas. Jadi, mencuci tangan adalah hal yang sangat penting. Teman-teman, sebelum mencuci tangan, kita harus mempersiapkan perlengkapan yang akan kita pakai dalam mencuci tangan. Nah, perlengkapannya sebagai berikut. Pertama, ada wastafel. Terus, ada air mengalir. Kemudian, sabun dan tisu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya. Subscribe sekarang. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.